Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nasta'hdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين أما بعد أعلم علماء tentu yang sangat saya kasihi sekalian pada bulan bulan Mei yang lepas kita telah bicarakan sedikit mukaddimah kepada kitab yang insya-Allah kita akan gunakan Al-Adabul Mufrad, satu kitab yang telah disusun dan ditulis oleh Al-Imam Bukhari. Pada malam ini insya-Allah kita akan mulakanlah tentang yang sangat saya kasihi sekalian kitab ini. Saya sebut sedikit pada pengajian yang lepas, kitab yang kita bicarakan ini atau buku yang insya-Allah kita kuliahkan ini, bila mana Al-Imam Bukhari melihat betapa penting soal adab, maka daripada bab adab yang ada dalam Sahih Bukhari dibawa keluar oleh Al-Imam Bukhari, kemudian dijadikan satu kitab yang berasingan yang bertajuk Al-Adabul Mufrad. Bezanya, tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, dalam Sahih Bukhari semuanya sahih, tetapi dalam Adabul Mufrad ini ada hadis yang bersifat dhaif yang dibawa oleh Al-Imam Bukhari. Kita akan masuk pada tajuk yang pertama, wawassainal insana biwalidayhi husna. Bab pada menyatakan firman Allah, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Hadis Abu Walid qala adatsana Syu'bah qala al-Walid bil Aizar akhbarani qala sami'tu Abu Amr wa Syaibani yaqulu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah 'azza wa jalla qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidain qultu thumma ayyu qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Daripada Abu Amr Asy-Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami tuan rumah ini dan menunjukkan dengan tangannya kepada rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau Sayyidina Abu bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang disukai oleh Allah. Baginda bersabda, solat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian amalan apa? Baginda menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Aku berkata lagi, kemudian amalan apa? Baginda menjawab, berjihad fi sabilillah. Beliau berkata, baginda bersabda demikian, sekiranya aku meminta tambah, nescaya baginda akan menambahnya. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ridha Rabbi fi ridha al-walidi, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walidi. Keredaan Tuhan itu bergantung pada keredaan kedua ibu bapa. Kemurkaan Tuhan itu bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis yang pertama ini, tuan-tuan, Sayyidina Abu bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul ahab,
ayyul amali ahabbu ila Allah? Amal apakah yang paling disukai di sisi Allah? Kalau tuan-tuan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya, sebenarnya bukan hadis ini saja yang para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang terbaik yang sangat disukai oleh Allah. Dalam hadis ini Nabi menyatakan yang nombor satu itu tuan-tuannya adalah as-salatu liwaqtiha, sembahyang pada masanya. Ada hadis yang lain ditanya oleh sahabat yang lain, Nabi sebut jawapannya yang lain. Nabi sebut al-imanu billah. Ada hadis yang lain, sahabat yang lain bertanya, Nabi menyatakan jawapan yang lain, iaitu al-jihadu fi sabilillah. Ada hadis yang lain, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan yang sama, ayyul amali ahabbu ilallahi, dijawab oleh Nabi, sururun yudkhiluhu ala nas, kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam orang Islam. Lalu adakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus? Ini bercanggah. Tantangnya tidak bercanggah. Jadi kenapa banyak sangat yang terbaik? Manakah yang paling terbaik? Ada yang menyatakan hadirin hadap solat. Ada yang menyatakan sedekah paling bagus sekali. Jadi kesimpulan yang akhirnya dibawa oleh para alim ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jawapan mengikut latar belakang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah jawapan Nabi kepada sahabat-sahabat ini berbeza. Ada yang datang kepada Nabi bertanya soalan yang sama, amal manakah yang terbagus solat pada masanya. Datang yang lain bertanya kepada Nabi, jihad fisabilillah. Datang yang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, tak bercanggah. Tantangnya ini nak menunjukkan betapa hebatnya tuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara Nabi, percakapan Nabi. Nabi akan sesuaikan tuatan jawapan tersebut kepada yang bertanya kepadanya. Kita kadang-kadang kita main langgar macam tu je. Tetapi Nabi dia kenal para sahabat. Sebab itulah disebut dalam hadis yang dhaif. Hadis ini dhaif. Tantangnya, tapi kalau kita nak pakai sebagai landasan untuk kita berdakwah, cara kita berinteraksi dengan masyarakat, kita boleh pakai hadis ini. Nabi sebut, umirna an nukalliman nasa biqadri ukulahi. Kami diarah oleh Allah bercakap dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an ukhatibun nasa biqadri ukulihim. Sama saja. Bermakna bila mana kita bercakap dengan manusia, bercakap mengikut kadar tuan-tuan akal dia. Tuan-tuan dia tengok latar belakang dia. Begitulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dia hebat ke tak hebat? Satu hebatlah. Kenapa kita kata hebat? Nabi kenal semua tuan-tuan. Peribadi para sahabat yang bertanya kepada dia. Saya tak kenal tuan-tuan. Bagaimana latar belakang tuan-tuan? Yalah tuan-tuan ya, jauh ustaz. Nabi bolehlah hadirin hadap Madinah tu saja. Itu akal kita lah kata macam tu. Tuan-tuan ya, tak apa. Tapi faham tuan-tuan ya, hadirin hadap, kalau mungkin timbul persoalan pertanyaan, mana satu paling bagus
Yang ni Nabi sebut yang ni, yang ni Nabi sebut yang ni. Semua bagus semua. Tuan-tuan, Nabi menjawab perkara tersebut mengikut latar belakang penanya kepadanya. Tentangnya, birrul walidain, berbakti kepada mak bapak, bagus. Salat tepat pada masa dia pun bagus. Al-jihadu fi sabilillah pun bagus. Semua bagus berlaku. Tentangnya, yang sangat saya kasihi, saya lihat. Cuma tajuk yang kita nak bincangkan tentangnya, hadirin hadirat, yang disebut di sini, selepas solat pada masanya tentang. Solat pada masanya tentangnya, secomel-comelnya biarlah kita sembahyang pada masa dia lah tentangnya. Jangan melambatkan solat. Kalau rasa nak berak, tentang perut lapar, makanan dihidang, bolehlah. Tuan-tuan, hadirin hak keuzuran yang dibenarkan, tak ada apa-apa. Sekadar nak sembang tentang ya, tak ada kuliah pengajian, sembang kedai mamak dekat luar tentang ya, tak ada sebab kita nak takhirkan hadap solat isyak tentang ya, nak tengok, nak selesailah ustaz, tengok anugerah juara lagu ni tak, nanti kalau break sekejap kan tak tahu siapa pula menyanyi, rugi dia kata. Tiba-tiba semasa pergi solat itu penyanyi pilihan, dan Allah terlepas dah. Tentang yang tu ada tak takhir pun tak apa. Tak ada keperluan tentang. Tak ada keperluan. Malah tentang boleh jadi dosa. Tentang ya, yang sangat saya kasihi sekalian. Okey. Kemudian Nabi sebut yang keduanya, berbuat baik kedua ibu bapa. Nabi sebut umum tentang kedua mak bapak kita, hadirin hadirat, kena berbuat baik. Tentang berbuat baik kepada ibu bapa ni tentang sama ada semasa hidup, semasa mati. Tentang ya, semasa mati. Mati kita masih ada tanggungjawab tu. Semasa hidup apatah lagi. Tentang ya, banyaklah dekat situ. Nanti kita akan masuk satu demi satu, bercakap lembut linul kalam. Tentang ya, taat kepada perintah selagi mana tidak maksiat. Kalau nak pergi berjihad sekalipun kena minta izin daripada kedua bapa. Jangan menjadikan kedua bapa kita menangis tentang malah diancam hadap dengan dosa besar. Dosa besar banyak. Selepas mati, selepas mati hadirin hadirat, menjaga hubungan hadirin hadirat dengan teman-teman yang akrab dengan ayah kita tentang mak kita. Mak kita, ayah kita, dia ada kawan dia. Setengah yang berlaku hari ini, bila mana mati keduanya, kita buat tak tahu tuan-tuan, kawan-kawan dia. Tak betul. Tentang ya, mak bapak ada janji, tunaikan janji tersebut. Mak bapak ada hutang, selesaikan hutang tersebut. Tentang ya, mak bapak ada kebaikan yang telah dibuat, teruskan hadap kebaikan tersebut. Jangan mak bapak buat baik, anak hadirin hadirat, anak dia putuskan kebaikan tersebut. Contoh banyak tentang ya, mak bapak wakafkan hadap tanah kepada contohlah satu institusi. Mari anak tentang ya, bila pula mak bapak saya wakaf kepada tuan? Ada dokumen? Tak ada dokumen. Saya nak balik . Institusi kata mana boleh? Mana boleh kita pergi mahkamah? Mahkamah hadir akan melihat bukti. Apa bukti yang menyatakan wakaf? Tak ada. Tak ada. Pergi dekat anak. Banyak berlaku. Saya cerita ni tentang ya, benda yang banyak berlaku. Sepatutnya kalau anak yang faham hadirin hadirat, kebaikan yang telah dibuat oleh kedua ibu bapanya, biarlah. Tentang ya, tak ada geram, tak apa. Saya cuba selesaikan, saya bagi geram. Kan bagus. Banyak tuan-tuan. Banyak hadirin hadirat. Ada tentangnya yang mak dia wakafkan tanah dekat masjid. Dia persoalkan, takkan mak saya wakaf banyak sangat dekat masjid? Tentang. Dia persoalkan. Tentang. Akhirnya tentang, dia buat tak tahu dia, di atas tanah yang telah diwakafkan oleh mak dia tu tuan-tuan, buat shop block tuan-tuan. Adakah ustaz? Adalah ni. Yang tak belajar lah tu.
Ustaz, tak faham benda-benda tu tuan-tang ya, yang sangat saya kasihi sekalian. Jadi tidak cukup tuan-tang ya semasa hidup, tetapi di antara hidup dan mati, di mana tuan-tang terlebih afdal untuk kita berbakti keduanya selagi mana keduanya hidup. Tuan-tang nak jamah, nak cium tangan, nak uruk, nak ajak pergi mana-mana masa hidup. Tantang ya. Tantang. Yang seterusnya hadis yang kedua. Hadis yang kedua, ridha Allah terletak pada kedua ridha ibu bapa. Tantang ya hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian. Jaga-jaga tantang perkara inilah banyak ini. Kita akan bawa tantang. Hadis yang seterusnya, babu birril ummi. Kita akan masuk. Tadi Nabi sebut umum kedua ibu bapa. Hadis yang ketiga ini lebih khusus. Di antara ibu dan bapa, mana terlebih tuan-tuan? Kita nak bagi perhatian, kita nak berbakti di antara mak dan ayah. Tuan-tuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang patut saya berbakti? Nabi jawab, ummak, makmu, ibumu lah. Tantang ya, makmu tu bahasa saya teranu lah. Dia tanya lagi, siapa ibu kamu? Siapa ibu kamu? Yang keempat tantang, baru ayah. Kenapa mak? Yang mengandung siapa? Pak, mak. Tantang, tak ada orang lelaki mengandung? Tak ada. Tantang, yang jenis gila tantang ya berkahwin lelaki dengan lelaki tu, sampai bila-bila tantang mu tak ada anak? Sama yang lesbian tu, ada kan Malaysia hari ni? Tantang ya, ada kan? Ke tak ada Malaysia? Adalah tantang. Belambak hari ni. Tantang ya, Allahu Akbar. Tak payah ceritalah benda yang tak elok macam tu. Okey. Boleh tak mengandung lelaki? Tak boleh. Buatlah macam mana tuan-tang ya? Tak boleh. Yang mengandung siapa? Mak kita lah. 9 bulan ke, setahun ke, hadirin hadap, mak kita lah. Mak kita. Tuan-tang. Kenapa lebih lagi? Yang melahirkan, sudah pasti mak kita lah. Masa mengandung tu tuan-tang, perik ke tak perik, susah ke tak susah? Tuan-tang tak mengandung, tuan-tang tak tahu. Apa tanya bini tuan-tang? Yang jenis alahan-alahan, tuan-tang. Tuan-tang ada juga, tuan-tang ya, alahan kepada suami pun ada juga. Tuan-tang, bau sikit nak muntah, hadirin hadirat. Bau minyak wangi, sebelum mengandung boleh bau minyak wangi. Mengandung tak boleh bau minyak wangi. Pun ada juga. Allah. Tantang ya hadirin hadirat. Yang berisiko pun ada tantang. Yang berisiko. Tantang ya, doktor kata puan tak boleh mengandung ni. Saya ada 2 orang kenal tantang ya, rakan kepada isteri saya. Dua-dua saya kenal. Perempuan yang baik. Kedua-duanya tantang. Kedua-duanya dah meninggal sekarang. Saya kenal lah kawan kepada isteri saya. Tantang ya, hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian. Sebab itu di antara mati yang baik tuan-tuan, seorang wanita yang mati ketika bersalin. Tantang ya, Allahu Akbar. Tantang, kemudian hadirin hadirat nak bersalin, keluar daripada lubang mana? Minta maaf, bukan cakap kasar ni. Yang kita hari ini duduk sombong, tuan-tuan, keluar daripada lubang mana? Kalau bercakap kasar, bukan kasar, semua kita keluar daripada lubang yang sempit. Lubang tu bayangkan tuan-tuan ya, sengsara yang ditanggung. Tuan-tuan tahu kan putu horak banyak mana, hadirin hadirat, Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, dah kata-kata tak boleh ni.
Kena pakai vacuum lah. Vacuum tak jalan, belah pula. Tiba-tiba anak derhaka. Anak tu derhaka. Bayangkan tentang perasaan. Sebab tu kadang-kadang orang tua dia kata, kalau macam ni pijak masa kecil, baru tahu. Tuan-tuan, tak kira siapa. Orang besar, orang kecil, lelaki, perempuan. Semua tuan-tuan. Hadirat keluar daripada tempat tersebut. Sebab tu kena rasa insaf. Kena rasa insaf. Tuan-tuan. Allahu Akbar. Lahir. Bila mana lahir, yang membesarkan tuan-tuan, yang banyak habis masa, pak ke mak tuan-tuan? Ibu ke ayah? Ibu. Pak kadang-kadang tidur je. Tuan-tuan. Wah, tuan-tuan menangis pukul 3 pagi. Buat dek je. Yang bini tuan-tuan dalam pantang. Bangun tuan-tuan. Orang kata kan, seekor nyamuk tuan-tuan tak bagi kena pada anak. Adakah kita buat perkara yang sama hari ini? Tuan-tuan ya. Kita buat tak perkara yang sama? Kita fikir sendiri, muhasabah sendiri. Tuan-tuan yang sangat mak pun bangun tuan-tuan. Kejut pak. Pak buat geliat. Buat geliat hadang tak bangun juga. Bini. Tuan-tuan, kadang-kadang hadirin hadirat. Allah. Bangun pagi tu macam zombie. Yang jenis menangis tuan-tuan. Menangis je. Banyak mana tidur tuan-tuan. Bersekang mata tuan-tuan tak tidur. Allahu Akbar. Sebab tu mak lebih daripada ayah. Bukan bermakna tuan-tuan boleh buat lebih kurang lah. Ayah macam tu ke ustaz? Tak juga. Tak juga tuan-tuan. Mak tuan-tuan ya, yang sangat saya kasihi sekalian. Okey. Hadis yang seterusnya. Kita baca laju-laju lah tuan-tuan. 1000 hadis ada ni tuan-tuan. Hadirin hadirat. Sesungguhnya aku meminang seorang wanita, tetapi wanita tersebut enggan menikahi aku dan telah dilamar wanita oleh lelaki lain. Lalu dia menjawab, aku menikahi lelaki itu, maka aku cemburu ke atas wanita itu. Aku membunuhnya. Apakah ada taubat bagiku? Sayyidina Abbas bertanya, adakah ibumu masih hidup? Tidak. Bertaubatlah engkau kepada Allah. Dekatlah kepadanya semampu engkau. Maka aku perawi hadis Atha' bin Yasar pergi kepada Sina Ibn Abbas. Lalu bertanya kepadanya, mengapa engkau bertanya tentang hayat ibunya? Cerita ni seorang pembunuh. Tentangnya, dia nak kepada seorang perempuan. Perempuan ni dah ada, dah hadirin hadirat yang dia minat. Geram sangat tuan-tuan dia bunuh. Lalu lelaki ini hadirin hadirat dia sedar dia bertaubat kepada Allah. Datang bertanya hadirin hadirat kepada Ibn Abbas, Abdah bin Abbas. Abdah bin Abbas ni sepupu Nabi. Tuan-tuan, sepupu Rasulullah yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ditanya kepada Ibn Abbas, Ibn Abbas tanya dia, mak kamu masih hidup tak? Masa ni Atha' bin Yasar dia ada. Kalau macam tu ibu kamu sudah tidak ada, kamu bertaubat sungguh-sungguhlah kepada Allah. Tentang ya hadirin hadirat. Okey. Banyak hukum dekat sini kalau kita nak istimbat tentang ya, macam mana kalau dibawa kepada hakim, itu cerita lain lah. Jadi panjang pula tentang. Lalu Atha' dia tak puas hati. Kenapa pula Ibn Abbas sebut kalau kamu ada mak? Dia pun tanya kepada Ibn Abbas. Maka Ibn Abbas menjawab, sesungguhnya, dengar, aku tidak mengetahui satu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah selain daripada berbakti kedua ibu bapanya. Tak ada, kata Ibn Abbas. Tantangnya sebab terbesar, sebab teruntung. Siapa yang masih ada mak, masih ada ayah. Tuan-tuan ya.
Masih ada peluang tuan-tuan untuk berbakti. Tantangnya, sejahat mana pun hadap, tak boleh kita kena berbakti juga. Nanti kita akan masuk tuan-tuan. Macam mana ustaz, mak saya kecil buat dek dekat saya. Jangan tuan-tuan. Kita tak diajar macam tu oleh Rasulullah. Idfa' billati hiya ahsan. Balah tuan-tuan yang buruk yang dibuat oleh orang dengan yang lebih baik. Tuan-tuan, biarlah masa kecil. Sebab kita bodoh sangat tuan-tuan, dia buat dek dekat kita. Tuan-tuan, ya. Mak bagi perhatian, ayah bagi perhatian nun kepada adik-beradik nun. Berlaku dalam masyarakat. Saya sebut ni yang berlaku. Tuan-tuan, mak dan ayah dia masa kecil, tuan-tuan, ya. Orang Terengganu kata letak dalam gok. Tuan-tuan. Orang KL kata letak dalam kandang. Letak dalam rebang ayam, tuan-tuan. Bila mana besar tuan-tuan dia tak maaf. Jangan tuan-tuan. Jangan. Besarkan jiwa kita tuan-tuan kita maaf. Ada juga. Tak boleh nak maafkan mak dan ayah dia. Kenapa? Tak boleh terima sebab masa kecil mak dan ayah dia bagi dekat orang. Dia tak faham tuan-tuan. Sebab kenapa ibu dan ayah bagi dekat orang? Sebab masa tu susah. Masa tu susah. Tak nak anak ni kelaparan. Bagi dekat orang. Anak tak boleh terima. Tak tu juga. Tantangnya duk persoal kenapa ayah dan mak saya bagi kepada keluarga angkat. Tak payahlah. Tantangnya Allah susun tu comel lah kalau kita nak fikir tuan-tuan ada sebab dia. Jangan menjadikan kita menambahkan derhaka kepada mak bapak kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, yang sangat saya kasihi sekalian. Kalau ada peluang tuan-tuan ya, sebab tu dalam satu hadis. Hadis ni ada dalam kitab ni tuan-tuan. Hadis tuan-tuan ingat ke tak? Yang pernah kita bicarakan berkenaan tentang Ramadan. Saya ulang tuan-tuan hadis ni. Nanti sampai masa kita baca juga. Tapi tak apalah. Hadis, Nabi naik mimbar. Nabi nak bercakap dengan para sahabat. Setengah menyatakan berkhutbah. Nabi sebut tiga kali amin. Tiga kali amin. Kenapa Nabi sebut amin? Sahabat tanya Nabi. Karena sebelum tu Nabi tak pernah sebut amin. Saya ringkaskan. Salah satu di antara sebab amin itu. Mengaminkan doa Jibril. Dia ada doa Jibril. Tentang yang sahih, yang dhaif. Jibril kata apa? Rugiah. Hina kata Jibril. Siapa yang ada ibu bapa? Sama ada dua masih hidup atau salah seorang masih hidup. Dia tak berbakti kepada keduanya. Dia tak masuk syurga. Rugi. Tantang ya Allah. Tantang ada mak ayah ini. Tantang ya berbaktilah sungguh-sungguh. Berbakti sungguh-sungguh hadirin. Kalau dah meninggal dah. Dah meninggal tantang ya. Macam saya sebut tadi lah. Sekurang-kurangnya tuan-tuan ya. Pohon keampunan. Kepada ke Rabbih Firli Wali Walidayya. Baca sokmo tuan-tuan yang sangat saya kasihi. Sekalian. Nak menangis-menangis lah. Tuan-tuan. Okey. Bak pada menyatakan berbaik kepada bapa. Ha. Tuan-tuan. Awal tadi umum Nabi bawa. Berbakti pada dua-dua. Hadis yang kedua tadi. Mak. Di antara mak dan ayah, mak. Okey. Adakah Rasulullah meminggirkan, menafikan hak ayah untuk anak-anak berbakti kepadanya? Tidak. Okay. Hadis yang seterusnya, daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa patut saya berbakti? Ibumu. Tanya lagi, ibumu. Kepada siapa? Ayahmu. Kenapa ayah? Ayah ni tentang cari rezeki. Walaupun hadirin tak mungkinlah. Rezeki yang dicari itu tentang ya hadirin sekadar itu. Tapi kita kena hargai. Kena hargai. Tentang ya hargai macam mana? Nak ucap terima kasih ke? Tentang ya kalau masih ada lagi. Rasa nak bawa ayah pergi Europe. Bawa. Salah apa? Tuan-tuan,
Ayah kata tak naklah, dah kita pergi Korea lah, dekat sikit. Bawa cantang. Cantang ya, tadi ada orang tanya saya, cantang. Akikah. Akikah betul ke tak betul ustaz? Pak saudaranya akikah. Pak saudaranya akikah. Cekor kambing ni. Pak saudara saya ni terlebih-terlebih mampu ustaz. Terlebih mampu. Rumah ada kolam renang, tentang. Memang kaya sangat, kata anak saudara dia. Saya kata tak betul tu. Yang boleh sekor ni kalau kita tak mampu. Kita mampu sekadar sekor. Bagi anak lelaki, kita buat sekor. Lepas tu, contohnya, kita mampu. Ada duit, buat lagi sekor. Jangan duk mengelak macam tu. Itu tak acik, saya kata tak betul macam tu. Tantang, nak mengelak juga. Tantang, hadirin-hadirat yang sangat saya kasihi sekalian. Masalah anak saudaranya, dia tak berani tegur pak saudara dia. Tantang, saya kata musibuk. Tantang yang sangat saya kasih ayah, tantangnya cari nafkah. Nafkah ni apa? Nafkah ini benda yang penting. Tantangnya, makan minum. Tempat tinggal, tu wajib tu. Kesihatan, pelajaran, tantang hadirin hadap. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab hadirin hadap yang mesti disempurnakan oleh hadirin hadap, oleh bapa lah. Tantang, kerana mencari nafkah adalah tanggungjawab kepada suami. Tantang, yang sangat saya kasih sekiranya. Okey. Isyak kita berhenti ya. Tantang ya. Oh. Saya ada kelah tantang. Tak mengajar. Daripada Abu Hurairah telah datang seorang lelaki kepada Nabi. Haji Zainal, kitab tu habis dah. Sebut ni. Takut. Kenapa Ustaz baca kitab ni? Kitab tu habis dah. Kita baca kitab baru. Al-Adabul Mufrad. Boleh beli tantang ya. Hadirin hadirat. Sebut khusus tu. Tantang kadang lama dah mari. Gurau je tuan-tuan. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi, lalu dia berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia mengulangi, apa berbakti kepada ibumu? Dia ulang lagi, apa yang kamu nak perintahkan kepada saya? Berbakti kepada ibumu. Barulah tuan-tuan ya, selepas itu Nabi sebut berbakti kepada pak kamu. Tuan-tuan hadirat, sama tuan-tuan. Bercakap lembut, patuh pada perintah, tantangnya taat, selagi mana tidak kepada perkara maksiat, kita taat. Tantangnya hadap merendahkan diri kita di hadapannya, walaupun kita belajar PhD, pak kita tantang hadap petani dekat kampung je. Belajar hadirin hadap, sekolah rendah tak lepas. Tantangnya, tapi masa kita bercakap dengan dia hadap, rendahkan kita tantangnya. Kita tak boleh kata, pak reti apa? Saya belajar sampai Amerika. Habis kamu belajar Amerika tu, siapa pak kamu? Tu pak kamu. Tentang ya, hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian. Okey. Kemudian, bab pada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa, sungguh pun keduanya zalim. Tentang. Sekalipun hadirin hadap tak bagus, buat jahat, macam-macam dia buat dekat saya ustaz, bedal dengan penyapu masa kecil, tak kira lah tentangnya. Okey, apa kata Nabi? Sayyidina Ibn Abbas berkata, tidak ada seorang Islam yang punya ibu bapanya yang keduanya ada Islam, di mana dia sabar terhadap keduanya, melainkan Allah membuka baginya dua pintu, yakni pintu daripada syurga. Dan jika dia bersabar terhadap seorang daripadanya, dibuka satu pintu. Tantang. Kalau ada dua, kita sabar. Dua-dua ada kerenah. Tantang. Tambah lagi tantang, semasa hadirin hadap makin tua. Dia kalau makin tua, makin dia buat perangai. Itu ke tak betul? Merajuk, kuat, cepat, kecil hati, mudah terasa. Tambah-tambah lagi bila mana nyanyok, lagi kena sabar. Tantang. Kalau
Kedua-duanya tentang membawa masalah, kita sabar, dibuka dua pintu syurga. Tentang ya, kalau salah seorang yang buat perangai, kita sabar, Allah buka satu pintu syurga. Tentang, sebab tu kalau nyanyok tentang ya, kena sabar sungguh-sungguh. Tentang, dia nak kencing, dia kencing, dia nak berak, dia nak berak hadirin hadrat. Betul kan? Tentang ya, hadir-hadir, kalau dah semayang, dia tak perlu semayang dah masa tu. Dia tak tahu apa dah, tentang. Kadang-kadang, lepas dia semayang, dia tanya lagi. Zuhur dah masuk dah. Ha, dia tak ingat apa dah, tentang. Yang sangat saya kasihi sekali. Minta jauh tentang ya, daripada nyanyok. Tentang, anak-anak, dia boleh sabar. Kalau kita tak nyanyok. Tapi berapa ramai anak yang tidak sabar ketika mana ibu bapanya ditimpa nyanyok. Ramai tak sabar. Tantangnya sebab tu Nabi minta berlindung. Nabi ajar kita minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhalil umuri. Ardhalil umuri nyanyok. A'udzubika minal harami. Harami pun nyanyok. Tantang. Jika dia membuat salah salah daripada kedua bapanya marah, Allah tidak sesekali meredainya. Hari ini anak menjadi punca kemarahan ibu bapa. Ya ke tak ya? Tentang. Ya ke tak ya? Ya. Cuba tentang. Jangan tentang jadikan punca kemarahan ibu bapa. Hari ini budak-budak macam itulah. Tentang ya. Anak kita ke kadang-kadang cucu kita hadir Allahu Akbar. Sebab itulah tentang Nabi sebut. Tentang ya, dalam hadis kalau ada anak perempuan, kita sabar dengan kerendahnya, mengharapkan ganjaran daripada Allah, anak tersebut menjadi penyebab kita dihijab oleh Allah daripada api neraka. Tentang, kena sabar. Tambah-tambah lagi sekarang kan. Tentang ya, yang sangat saya kasihi sekalian, jangan buat marah. Tentang, cuba sedaya upaya, tentang. Hadirin hadap. Tapi jangan sampai hadirin hadap menafikan hak orang lain. Apa maksud ustaz? Ada satu kisah. Tentang. Dia ialah tentang dia nak mak segala-galanya. Tapi silap dia tu dia pukul bini dia. Pukul bini. Bukan sekali. Lebih daripada sekali. Sebab kenapa? Sebab katanya isteri bercakap kasar dengan mak. Marah kepada mak. Mak lelaki ni lah. Jadi lelaki ni marah. Marah tersebut patut. Bukan tak patut marah. Tuan-tuan, tapi jangan hadirin hadap luar daripada batasan. Isu Islam tak nak. Islam tak suka benda tu. Nabi marah. Ya, Nabi marah. Bukan kata Nabi tak marah. Nabi pernah bagi kata dua kepada ummahatul mukminin, bersama denganku ataupun kamu berpisah daripadaku. Bukan tak marah. Nabi pernah memulakan Zainab bintu Jahsy. Nabi pernah marah ummahatul mukminin bila mana hadirin hadirat perkataan yang tidak elok kepada Safiyah bintu Huyay bin Akhtar. Bukan kata Nabi tak marah. Kena marah, tuan-tuan. Tapi jangan sampai tantang ya hadirin hadap pukul lebat. Akhirnya, isteri, tuan-tuan, makan hati menuntut fasah. Fasah, tuan-tuan. Ha. Suami kata sayang lagi dekat bini. Anak kecil lagi. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekian. Tuan-tuan ya. Dia jawab pula, mak tak boleh cari, bini boleh cari. Tapi tengok juga tuan-tuan ya, kalau isteri kita itu isteri yang baik, tuan-tuan. Sebab tu kena adil. Hadirin hadap, mungkin hadirin hadap ada cerita yang terselindung dekat situ. Betul. Ada yang tak balik beraya tuan-tuan, 9 tahun tuan-tuan tak balik beraya. Menantu tak balik beraya. Tiap kali dia balik seorang dia. Ada. Saya cerita ni benda yang ada.
Kenapa yang ada? Balik, dia kata kena balung je, kena sindir macam-macam. Tantang. Ada manusia, telinganya tantang, tebal. Hati manusia dia tak sama. Sabar manusia pun tak sama. Tak sama kan? Ada manusia dia boleh tahan. Apa ipaduai buat? Demi kasih kepada suami, tak kepada suami. Saya tahan je ustaz. Itu yang boleh tahan, yang tak boleh tahan. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian, jangan tantang ya. Buat sedih ke, buat kecil hati ke, buat marah ke, jangan tantang. Okey. Kalau mak kecil hati, kita tegar benda yang betul. Tak apa, bukan derhaka tu. Contoh, tantang ya, mak kita tak solat. Kita tahu mak kita tak solat. Tantang. Dia bagus, tapi mak kita tak solat. Saya cerita ni benda yang banyak. Yang pernah ditanya kepada saya. Macam mana ustaz nak buat? Allah saya kata. Ya tuan-tuan. Ada yang bergaduh dengan anak, dengan menantu, dengan adik-beradik. Lebih 27 tahun tuan-tuan. 27 tahun. Macam mana tuan-tuan? Lalu kita pun tegur. Cakap baik-baik. Tuan-tuan ya kenapa? Saya tengok mak tak semayang ni. Tantang. Tiba-tiba kita tegur, perkataannya lembut, tempat yang terasing daripada orang, bini kita pun tak ada, anak kita pun tak ada, terasa ibu kita tuan-tuan, dia terasa kita tak derhaka. Karena yang kita tegur tu benda-benda yang baik tantangnya, kita faham benda-benda macam tu. Tuan-tuan yang sangat saya kasihi sekalian. Sehingga salah seorang daripada kedua ibu bapanya itu meredainya. Tantang. Kita hidup, kita nak tantangnya. Keredaan daripada kedua ibu, ibu bapa kita lah. Tantang. Lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, walau kedua ibu bapanya menzaliminya. Walau kedua-duanya menzalimi kamu. Tantang. Tetap kita disuruh oleh Nabi. Tantangnya supaya melakukan sohbah. Sohbah ini layanan yang baik. Sekali perempuan-perempuan yang tak elok, saya pernah cerita dekat tuan-tuan kan, satu kisah yang pernah berlaku tentangnya. Seorang wanita dihantar oleh anaknya, tiga anaknya bersepakat antara mak rumah orang tua. Sebab si anak tak boleh terima tuan-tuan, tak boleh terima perangai mak semasa muda. Yang si ibu itu telah bertaubat kepada Allah. Didik anak sungguh-sungguh. Anak tak boleh terima juga. Dan bincang sama adik-beradik. Minta anak. Adik paling bongsu hantar mak. Hantar rumah orang tua tanpa dijenguk. Contoh. Si ibu rindu dekat anak ni. Jatuh sakit. Ini saya cerita betul. Kalau tuan-tuan pernah pergi rumah orang tua, cuba tuan-tuan tanya orang-orang tua yang ada dekat situ. Akan keluarlah tuan-tuan cerita tersebut. Akan terbitlah tuan-tuan air mata. Dia akan menangis. Bukan kata semua tuan-tuan ya. Tak ada anak, ada anak. Allah, saya kalau nak cerita tuan-tuan ya Allah. Terlalu banyak tuan-tuan. Terlalu banyak. Tuan-tuan. Semasa si ibu sihat. Tantang berebut anak-anak ni tantang ya. Hadirin hadap. Supaya mak datang rumah. Tantang tahu kenapa? Tantang tahu kenapa? Mak dia ni reti masak. Jadi kalau hari raya ni, mak dia lah masak. Bila mana tantang si ibu sakit yang cerita ni tantang menantu. Menangis tantang cerita dekat saya. Bila mana hadirnya ada si ibu sakit, tak larat, tantang. Masing-masing menolak ni. Ni adik-beradik maling kundang ni, tantang. Masing-masing menolak. Mulah. Sibuk. Tantang.
Allahu Akbar. Tantangnya yang sangat saya kasihi, sekian moga-moga Allah jauhkan perkara tersebut daripada kita semua. Tantangnya yang sangat saya kasihi, ya, tantang. Walaupun tantangnya mungkin adalah tantang hadir-hadir mak kita buat kecil hati kita, hadirin hadirat, atau marah dekat anak kita. Allahu Akbar. Tak payahlah tantang ambil hati benda-benda macam tu. Dia ada juga kadang-kadang. Kadang-kadang dia berlaku juga tantang. Mak marah dekat anak dia, kecil hati. Komen tantang. Kecil sangat jiwa tantangnya. Kita tak tahu lagi kita macam mana. Mungkin lagi cerewet. Tantangnya. Allahu Akbar. Tantang. Okey. Babu linil kalami diwalidahi. Bab pada menyatakan bertutur dengan lembah lembut kepada kedua ibu bapa. Tantang. Kalau Nabi Musa alaihi salam ketika mana nak bertemu dengan Fir'aun, Allah kata cakap lembut lah. Itu Fir'aun. Mak bapak kita bukan Namrud. Fir'aun pun bukan. Lagilah tuan-tuan kena berkata lembut. Tuan-tuan ya, lagi kena berkata lembut. Hari ni yang penampar mak dia, tumbuk mak dia, yang bunuh mak dia pun ada. Tuan-tuan, yang bunuh ayah dia. Payah sangat tuan-tuan ya. Lambat sangat nak dapat harta, dia berpakat dengan bini dia, bunuh ayah dia. Berlaku. Pening tuan-tuan. Hadirin hadirat. Kita baca hadis ni, kita berhenti ya. Tantang ya. Boleh? Tantang. Okey. Ketika kata, kata hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian. Faisalah Ibn Mayyas. Ketika aku bersama teman-teman Najadat, maka aku telah melakukan satu dosa yang tidak aku melihatnya melainkan daripada dosa besar. Lalu aku sebut yang bukan itu kepada Sayyidina Umar. Dia berkata, perbuatan dosa, perbuatan dosa apakah yang engkau lakukan? Aku berkata, begini-begini, yakni menceritakan perbuatannya. Sayyidina Ibn Umar, yakni Abdullah bin Umar, berkata, bukanlah ia terhitung daripada dosa besar. Dosa besar itu 9 perkara. Menyengutukan Allah. Dia bilang lah. Tentang berdasarkan hadis. Membunuh orang, lari daripada medan perang, menuduh wanita, salihah dengan zina, makan riba, makan harta anak yatim, berbuat maksiat di dalam masjid, menghina meremehkan kehormatan manusia, dan berbuat menangis ke ibu bapa kerana derhaka kepada keduanya. Telah berkata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, apakah engkau takut akan neraka dan suka untuk masuk syurga? Jawab lelaki ini, ya. Demi Allah, Sayyidina Ibn Umar bertanya, adakah kedua ibu bapa kamu masih hidup? Aku menjawab, aku mempunyai seorang ibu. Sayyidina Umar berkata, demi Allah, sekiranya engkau melembutkan akan perkataanmu baginya dan membuatkannya makanan, kita masuk dekat mak kita, tuan-tuan. Tantang ya, hadirin hadirat. Itu mak kita sampai kesudah masuk untuk kita, tuan-tuan. Tapi mak kan, tuan-tuan ya, balik. Tuan-tuan masuk dekat anak dia. Tahu kesukaan anak dia. Itu sekali-sekali tuan-tuan duit banyak. Bawalah mak pergi makan udang galah. Tuan-tuan yang besar gedabak ke apa. Tuan-tuan tanya apa mak nak makan. Tuan-tuan. Engkau melembutkan perkataanmu baginya. Membuatnya makanan. Nescaya engkau akan masuk syurga. Selama mana engkau menjauhi dosa besar di atas tadi. Maknanya, melembutkan perkataan, bercakap lembut dengan kedua ibu bapa, jalan tuan-tuan yang akan membawa kita ke dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, cubalah. Hadis yang terakhir, tuan-tuan. Hadis yang terakhir. Tuan-tuan ya, daripada Hisham bin Urwah, daripada bapanya Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, beliau mengucapkan firman Allah, waghfir lahum ma janaha adh-dhulli minar rahmah, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Lalu dia berkata, jangan engkau merendah diri daripada memberi sesuatu yang yakni kedua ibu bapamu. Maknanya
Tantangnya kalau muak kita berhajat sesuatu, tantangnya hadirin hadirat berhajat sesuatu. Kalau kita mampu, cubalah hadirin hadirat untuk memenuhi hajat tersebut. Saya masih ingat 2-3 tahun yang lepas tantangnya di Perak ada masuk surat khabar lah, masuk surat khabar musim haji macam inilah. Tantang anak, tantangnya memenuhi kehendak mak dia, tantang untuk ke Mekah. Memang tantang hadap memang membagi wajib kepada anak. Tantang. Jadi dia kolek duit sikit-sikit seorang tu, akhirnya sampai hajat mak dia nak pergi ke Mekah. Anak kena cubalah. Tantangnya selagi mana kita mampu. Selagi mana kita mampu tantang untuk memenuhi hajat kedua-dua. Yang hadirin hadirat yang sangat saya kasihi sekalian, kita cuba. Tentang hadirin hadirat, apa yang kita tidak mampu, kita kembali kepada Allah hadirin hadirat, minta dengan Allah supaya Allah permudahkan perkara tersebut demi kebaktian kita kepada dia, ibu bapa kita. Panjang lagi tentang bab hadirin hadirat birrul walidain ini, kita sambung pada bulan yang akan datang. Saya minta maaf tentang ada bahasa yang terkasar. Saya doakan tentang hadirin hadirat dijadikan oleh Allah anak yang saleh dan salehah. Zuriat tentang hadirat, zuriat yang salehah insya-Allah hadirin hadirat. Wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.